Di video kali ini saya mengasih tutor cara membunuh musuh di atas ini, di atas gedung. Musuhnya api-api, penjaga pintu gerbang itu. Langkah pertama, teman-teman berubah jadi serigala. Yang kedua, naik di atas mobil ini, tahan X nya, tahan X, lompat ke musuhnya. Tiga orang di atas. Yang langkah selanjutnya berubah jadi Wendigo, jadi beruang, gorila, gorila salju. Langkah ketiga, bentuk S, tahan X, tahan X, lempar segitiga. Lempar kemana? Bikin S lagi, lempar sedikit lagi, bikin S lagi, lempar. Aduh, nembak bulan ya cuk. Ini harus posisi, harus ini, harus mantap. Ah, ini mantap, berkena satu. Itu lagi kita lempar. Oke, kena dua, berhasil. Tinggal satu lagi. Waduh, nggak kena cuk. Ini agak susah ini. Arahnya harus tepat sasaran. Posisi kita itu ke hadapan musuh. Aduh, nggak kena lagi. Ini harus pas buat posisinya. NS, lempar. Aduh, nggak kena juga. Ini bisa di posisi ini. NS, segitiga, lempar. Susah cuy. NS lagi, lempar. Aduh, dikit lagi cuk. NS lagi, lempar. Dikit lagi. Ini posisinya nih yang susah ya, posisi berdirinya. Di atas. NS lagi, lempar. Aduh, nembak bulan lagi dia. NS lagi, lempar. Aduh, susah cari posisinya ini. Coba lagi cuy. Oke, saya siap. Kita lempar. Harus tepat loh. Bikin S lagi, lempar. Cari posisinya ini agak-agak susah-susah gampang. Bikin S lagi. Aduh, salah pencet gua. Kita retak tadi. Oke, bikin S lagi. Tuh, habis energinya. Ambil energi dulu cuy. Kata orang apa? Cekram. Oke, udah pull lagi. Balik lagi cuk, tempat tadi. Coba lagi jadi serigala dulu. Tahan X, lompat. Mantap. Nah, disinilah kita cari posisinya. Ini posisi yang biar mantap, biar kena sasaran. Ini nampaknya susah-susah gampang gitu. Kita coba lagi Winiku. Waduh, nggak kena cuy. Salah. Posisinya harus pas. Oke, coba lagi. Bikin S. Waduh, sana lagi. Cacar di sini sama musuhnya gitu. Kita bikin S lagi, lempar. Nah, itu posisinya. Nah, itu buka kan pintunya.
Okey ya. Scan dulu ya tutorial cara memusnahkan musuh di atas gedung itu. Jangan lupa subscribe ya guys. See you next time. Tunggu video part selanjutnya. Bye.